Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berdekatan dengan Malaysia dan Indonesia. Bahkan alamnya hampir mirip sama dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan dilihat dari pepohonan yang mendominasi banyak berdiri pohon subtropis yang sesuai dengan karakteristik hutan di Indonesia. Namun, di balik lebatnya hutan Thailand tersebut, ada sesuatu di dalamnya yang sangat istimewa dan menggemparkan dunia. Yaitu di mana telah ditemukan sebuah bongkahan batu raksasa yang menyerupai ular sedang melingkar dan sedang bertapa. Penduduk setempat menyebut tempat ini sebagai Gua Naka, yang terletak di distrik Bueng Konglong, Provinsi Buengkan. Terlihat bebatuan itu sangat mirip dengan ular raksasa, dari kepala hingga ekornya. Bahkan motif sisik pada batu-batu tersebut sangat realistis jika dilihat dari jarak dekat. Maka dari itu, tidak heran bagi warga lokal maupun warga dunia yang menyaksikan hal tersebut melalui media sosial meyakini bahwa batu yang bersisik di Gua Naka itu adalah ular raksasa yang telah menjadi batu. Karena secara logika tidak mungkin ada bebatuan yang bermotif seperti itu. Bahkan jika ada orang-orang yang memahatnya, rasanya itu tidak mungkin. Ada pula menurut kepercayaan kuno yang mengatakan, jika batu yang berbentuk ular raksasa tersebut di Gua Naka itu merupakan ular raksasa, namun ia telah mati dan tidak membusuk. Kemudian, ular raksasa yang mati tersebut diendapkan oleh tanah berbatu selama jutaan tahun, sehingga mineral yang ada di ular menjadi batu. Kisah rakyat lain menyebutkan bahwa ular batu tersebut adalah seorang putri yang telah meninggal. Berdasarkan legenda zaman dulu menceritakan bahwa ada salah seorang pangeran yang jatuh cinta dengan putri cantik yang berasal dari negeri antah berantah. Kemudian, sang pangeran menikahi putri tersebut. Namun, sang pangeran sendiri tidak mengetahui putri cantik tersebut merupakan jelmaan siluman ular yang bisa berubah menjadi manusia. Setelah bertahun-tahun menikah dan berlalu, pasangan tersebut tidak memiliki anak. Hingga suatu hari, putri tersebut sakit dan meninggal. Kemudian, tubuhnya menjelma kembali menjadi seekor ular raksasa. Menurut beberapa sumber, Gua Naka ini ditemukan oleh sekelompok penjelajah. Melansir dari National Geographic, Gua Naka ditemukan di daerah Wat Tam Chai Mongkon di Taman Nasional Pulangka, Distrik Bueng Konglong, Provinsi Buengkan, Thailand.